jadi inspirasi untuk anak-anak yang di sana. Kalau mau bermimpi, jangan tanggung-tanggung. Saya Laode, asal saya dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Saya pekerjaan saya sekarang jadi helper di Jogja. Jadi saya merantau di sana. Ya, ini saya mau masak masakan andalan kami biasanya di sana, nasi bakar. Nasi bakar dengan ikan cakalang nanti. Jadi istilahnya kayak makanan selamat datang. Jadi untuk saya ke sini pertama kali saya mau masak di MasterChef, masakan khas dari pulau kami. Ini kesempatan langka sekali untuk saya karena di tempat kami sangat kurang sekali fasilitas atau bahan-bahan lengkap seperti di sini. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk saya untuk menunjukkan kalau kita juga bisa bersaing di bidang kuliner. Halo, Chef. Halo. Apa kabar? Sehat, Chef. Namanya siapa? Nama saya Laode. Saya berasal dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Mantap. Umur saya 25 tahun. Sampai saya pindah-pindah di sini. Ya, boleh. Pekerjaan apa, Ode? Saya helper, Chef. Di mana? Di Jogja. Saya merantau di sana, kan. Oke. Nama kamu Laode? Iya, Laode. Itu satu kata kan, Laode? Dipisah lah sama Ode. Dia Laode itu nama lengkap. Masih nama coba panjangnya. Nama lengkapnya siapa? Laode Saiful Rahman. Saiful Rahman. Saya mulai. Oke, 5 menit mulai sekarang. Bikin apa, Laode? Saya ini bikin salah satu makanan andalan kita di Pulau Muna, nasi bakar dengan ikan cakalang. Saya bikinkan sambal sendiri juga. Nanti saya kasih ini juga, acar juga, sama lalapan. Nasi bakar, ikan cakalang, sambal, lalapan? Iya. Cuman saya ambil resiko di nasinya saya pakai nasi merah. Soalnya kan prosesnya agak lama juga kalau pakai nasi merah. Kenapa kamu mau ikut Master Chef? Untuk mau angkat kuliner sana juga, soalnya orang-orang belum tahu juga Muna itu di mana. Terus saya mau bikin bangga juga mama saya yang di rumah itu. Pas saya bilang, saya telepon, mama saya mau audisi MasterChef di Jakarta. Kemudian katanya, acara apa itu? Saya bingung juga. Acara apa itu? Yang jelas profesi koki itu masih bingung juga mereka pikir. Seperti apa. Nah, terus kamu di Jogja udah berapa lama, Ode? Saya sudah sekitar 5 tahun. Pertama kali saya ke Jogja itu hanya modal badan saja yang siap untuk bekerja. Tidak tahu mau kerja apa tapi. Sampai akhirnya saya jadi tawaran di steward. Itu pertama kali saya lihat koki memasak. Jadi inspirasi saya mulai muncul di situ. Sampai saya cari informasi, ternyata memang ada pelajaran untuk jadi koki itu. Akhirnya saya cari kursus yang bisa saya bayar juga sambil bekerja. Di situ saya mulai belajar masak. Oke, waktu kamu tinggal 2 menit ya. Jadi ini kamu belajar masak semua atau didak di restoran di Jogja sama ini? Iya, kursus, sambil ya? Saya kursus itu. Sampai akhirnya saya harus PKL di hotel. Di hotel juga kan saya tidak digaji. Jadi pulang training saya harus kerja lagi di kafe. Ya emang harus gitu, itu bagus. Memang bagus. Itu begitu. Cara yang paling bagus untuk terjun ke dunia F&B. Yes. Yang membuat kamu mau merantau ke Jogja nggak? Kenapa? Ya saya nekat dulu pertama itu. Saya harus, pokoknya saya berangkat, saya pulang harus sukses. Itu saja. Terakhir pulang ke Muna kapan? Kapan ya, sudah sekitar 3 tahun saya tidak pulang. Sempat saya kubur cita-cita saya juga karena COVID kan saya. Jadi kemarin saya harus keluar dulu dari tempat kerja saya. Saya menganggur itu hampir 1 tahun. Saya bingung juga mau bagaimana. Saya pikir memasak mungkin sudah tidak bisa lagi. Padahal ada audisi. Saya
coba, ternyata saya sampai ngobrol sama chef-chef yang sering saya lihat ini, saya sudah bangga sekali untuk saya. Oke, sudah selesai? Ya, selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Chef Rena. Gimana rasanya ada di sini? Saya bangga sekali untuk mengingat perjuangan-perjuangan saya. Perjuangan-perjuangan kamu? Iya. Sekolah, belajar gitu ya. Kerja, terus habis itu PKL. Iya. Ya, terus kerja lagi. Sehari berapa jam itu kerja berarti? Ya, kalau PKL saya 8 jam. Terus saya kerja di kafe itu 8 jam lebih juga. Jadi sehari 16 jam? Iya. Kalau telat sedikit di hotel, di marah-marah, di segitu. Dan juga pernah ke sana saya nonton juga, walaupun aduh agak mahal juga ini saya bayar tiket ini untuk ikut demo. Jadi waktu Chef Juna ada datang ke hotel kamu bikin cooking demo, kamu nonton? Iya, ini... Kamu bayar tiketnya? Iya, agak mahal juga untuk anak kos saya, semacam saya ini yang ikut. Baru rebutan foto lagi sama ibu-ibu. Terus, ya, waktu itu dia masak apa? Oseng sapi kayaknya. Daging sapi dia oseng-oseng sama bun ininya. Saya tidak fokus di makanannya juga soalnya. Fokusnya apa? Saya minta foto, saya upload di Facebook, teman-teman lihat ini ada hasil juga jadi koki. Mana ada, hasilnya cuma foto berarti. Belum. Saya bangga situ. Oke, nasi bakar cakalang pakai sambal terasi sama acar. Acar nanas. Acar nanas. Oke, presentasinya saya suka. Ya, terima kasih. Kreatif, actually. Acaranya it's good, enak. Saya suka kamu potongnya di dice kecil-kecil, jadi lebih enak buat dimakan. Untuk nasi bakarnya masih bisa lebih lembut lagi. Iya. Tapi dia nggak keras ya, emang nasi merah teksturnya seperti itu. Tapi kamu masih bisa dibikin lebih lembut lagi. Sama kan tadi kamu bilang ada lalapan, iya. Itu namanya kemangi, bukan lalapan. Kalau lalapan harus beragam. Oke, cakalangnya kamu apain? Cakalangnya saya langsung tumis sama bumbu saja. Harusnya kan cakalang fufu, tapi yes, di sini. Harusnya cakalang fufu. Iya, cuman sisa juga. Kamu tumis, itu bisa seasoningnya diperbaiki dikit, ya. Sambal terasi is good. Sambalnya mungkin enak pedas, cuman kurang jeruk sama kurang seasoning aja ya. Nasi bakarnya itu bisa dapat bakarnya itu lebih banyak lagi, ya. Kamu blowtorch atau kamu bakar langsung di atas kompor seperti itu ya. Laude, silahkan maju ke depan. Nah terus yang membuat kamu gigih itu apa ya untuk merantau? Saya pengen tahu. Ya mudah-mudahan kalau saya sukses, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk anak-anak yang di sana. Kalau mau bermimpi, jangan tanggung-tanggung. Emang mimpi kamu apa? Ya, sekarang saya berjuang di MasterChef. Karena memang pertama kali saya lihat orang memasak, di situ saya langsung berpikir, sudah saatnya saya bekerja untuk masa depan, bukan untuk bayar kos bulan depan lagi. Nah, tuh. Itu benar. I think that's it. Maka dari itu, sekarang advice saya, kamu kalau kerja, suatu hari kamu balik, antara pulang sekarang juga, karena tidak dapat apron, atau ikut kompetisi lanjut, tapi berhenti tengah jalan, atau menang sekalipun, kalau kamu mau ke dunia F&B, atau hospitality, kamu cari kerja bukan yang bayar terbanyak. Yeah. Cari di mana kamu bisa dapat ilmu dan untuk kredibilitas masa depannya. Jelas ya? Yes, sir.